Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya Kaum pemula, kaum yang rebahan, cari cuan Balik lagi di channel gua, Piki Iskandar Tetap jaga psikologi dan money management Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Waktu dan tempat gua persilakan Terima kasih yang sudah support, like, komen, dan subscribe Mari kita let's go mamang Halo mamang-mamangku sekalian Kaum pemula, kaum rejian, rebahan, cari cuan Terima kasih buat kalian yang sudah support, like, komen, dan subscribe Jangan lupa follow instagram gua ya dan di video gue yang kemarin itu viewersnya banyak sekali dan komentar komentarnya pun sangat banyak. Itu di luar dugaan ya. Gue memposting salah satu koin yang menurut gue itu koin fenomenal ya di umur yang masih dini gitu. Harganya udah wow. Dimana market yang lain sedang merah, sedang beris, tetapi si koin itu masih tetap terus 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 naik. Oke jadi sebelum lanjut ke informasinya gue sedot kopi dulu ya Uh mantap market langsung terlihat merah <laughs> Oke jadi kita lanjutkan seputar koin ya Ada info apa aja nih Oke ini masih masih gua pantau ya si koin fenomenal ini. Oke, gua cek dulu di 4 jam terakhir. Oh, dia sempat longsor ya. Sekarang itu kenaikannya 13,23%. Padahal di pagi hari tadi pas gua buka market, dia mencapai 70% gitu kenaikannya ya. Mungkin udah banyak juga nih yang take profit ya buat kalian juga yang memang kemarin mem, e, menonton video gue langsung beli gitu dan sekarang sudah take profit gue ucapkan selamat ya eh, lumayan lah buat healing healing kayak gitu ya kalau healing gue tuh murah cukup segelas kopi dengan sebungkus rokok itu healing paling murah gitu healing gue tuh murah banget murah banget eh, itu sih murah banget gak usah dibahas deh oke jadi gue langsung ke newsnya nih di sini gue masuk dulu ke Twitter ya. Ini gue masuk ke Twitternya Crypto Screen. Crypto Screen. Nah, jadi di Crypto Screen ini dia meretweet ya. Di sini koin minggu ini 30 pencarian trend teratas. Oke, jadi kita langsung cek aja nih. Nah, ternyata si koin Bitgert atau Bridge dia masuk top 10 ya dan dia berada di posisi kelima Nah kalian bisa cek nih adakah koin-koin yang kalian holder itu masuk top trending ya ada di 10 20 30 ya kalian bisa cek ya ya gua doakan semoga kalian para holder koin-koin micin ataupun koin yang sudah lumayan kelas menengah ke atas gitu ya semoga masuk di top trending ya supaya dapat cuan 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 dan cuan. Ini Breeze Bener-bener e, luar biasa ya. Dia memang ya top markotop lah. Ya terserah ya kepada kalian, jadi bukan berarti gua di sini promo gitu ya buat e, mengajak kepada kalian untuk membeli koin Bitgert atau Breeze. Itu enggak ya. Enggak sama sekali. Cuman enggak tahu kalau gua pribadi itu bener-bener suka banget gitu ya eh, Abdi langsung bogoh gitu pas begitu gue meriset gitu gue ngelihat website resminya gue cek-cek proyekannya oh itu luar biasa makanya nggak nggak perlu mikir banyak kalau gue ya itu kalau untuk kalian di lagi ya oke okay. kita langsung masuk ke news yang kedua nih ini ada updatean baru juga nih di sini ya ini yang memang penting gitu 22 jam yang lalu nih baru diupdate. Oke, okay, gua terjemahkan dulu buat buat membaca ya. Supaya mamang-mamang juga ngerti gitu. Kalau bahasa Inggris agak balelol ya. Agak balelol gitu buat ngebacanya. Nah, ini menarik juga ya, menarik banget gitu. Kenapa si Bitgard itu dia malah lawan arus ya Dimana koin-koin yang lain sedang bearish Dia malah bullish Ternyata di sini nih Ini penyebabnya ya Ini tuh sumbernya Paus Polygon Matic Mengumpulkan Bitgert senilai 1 miliar dolar Dalam 72 jam terakhir Wow 1 miliar dolar Coba dah kalian hitung ya Berapa rupiah itu Potensi besar dari koin adalah alasan utama mengapa Paus Polygon telah mengumpulkan lebih banyak Bitgert dalam beberapa hari terakhir. Bitgert adalah proyek kripto yang saat ini menyebabkan riak di industri kripto. Ini setelah proyek meluncurkan blockchain-nya sendiri yang tidak memiliki biaya. Ini adalah blockchain biaya gas tanpa biaya pertama di dunia. Wow. Ini yang Menarik perhatian buat para paus-paus di poligon ya, makanya nah, dia sempat nyerok juga nih di brace ya. Bukan berarti si paus-paus dari poligon itu beralih ya mengalihkan uh, asetnya gitu semua aset enggak ya. Jadi dia itu mungkin ada uang lebih gitu ya, uang dingin gitu daripada dia bingung dan dia tertarik sama koin BitGuard, Ya udah, diserok lah dan jumlahnya pun tidak sedikit ya itu banyak sekali satu miliar dolar wow amazing pokoknya oke gua lanjut dan itulah sebabnya ini menyebabkan banyak kegembiraan cie paus paus polygon gembira ya gembira banget dia karena ini salah satu blockchain pertama di dunia ya yang sama sekali ya bisa dibilang tanpa biaya gas gitu ya ini pertama di dunia gitu. Oke, gue lanjut. Beberapa hari terakhir telah terlihat pertumbuhan jumlah Paus yang bergabung dengan proyek BitGuard. Di antara Paus teratas yang bergabung dengan BitGuard adalah Paus Polygon Matic. Berikut ini lebih lanjut tentang proyek BitGuard. Dan mengapa Paus Polygon mengumpulkan token senilai 1 dolar dalam 72 jam terakhir. Maksudnya ini mungkin 1 miliar dolar ya. Ini M-nya nggak ketulis nih gila kan paus teratas gitu paus teratas dari polygon dia pun tertarik sama Bitgird ya cuk, waduh 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 nih kalau gue punya uang segudang ini gue pun mungkin bakal nyerok satu miliar dolar ya pada ya keadaan finansial cuk, tidak sebanyak paus ya gue itu masih sekelas eh eceng gondok oke deh gue lanjut nggak perlu membahas finansial gue lanjut Potensi besar dari Coinbase adalah alasan utama mengapa Polygon Matic telah mengumpulkan lebih banyak Bitgirl dalam beberapa hari terakhir. Blockchain Bitgirl BRC20 yang diluncurkan telah menjadikan proyek ini paling menarik bagi pengembang dan investor Blockchain. Bitgirl telah membangun blockchain yang mengenakan biaya ih banyak banget ya. 0,000000000 satu ya lah daripada ada satunya di belakang nolin aja semua padahal ya Mungkin itulah simbol gitu untuk menarik ya Makanya nol di ujungnya gitu Untuk gas dan juga rantai yang lebih cepat daripada rantai Solana Nah yang gue bilang kemarin Bahwa si Breeze atau bitguard ini adalah salah satu pemecah rekornya Solana Ini sekarang Solana udah lewat ya Secara Uh, prestasi gitu udah dilalui nih sama si Bitgert atau Breeze ya berarti yang sekarang tercepat itu Breeze bukan Solana lagi Oke okay, gue lanjut oleh karena itu Bitgert adalah blockchain tercepat dan termurah saat ini ini berarti adopsi massal dari blockchain Bitgert BRC 20 akan segera dimulai dan ini berarti breeze yang meroket itu sebabnya ikan paus terakumulasi karena lonjakan harga yang diharapkan ada juga lebih banyak investor yang membeli token dan itulah mengapa jumlah pemegang Bitcoin berkembang pesat mereka sadar banteng akan segera dimulai Ush, luar biasa luar biasa mungkin tidak akan ada paus sintex yang membeli dan mengumpulkan Bitcoin hari ini tetapi ini adalah salah satu proyek yang harus diperhatikan. Sin, Sincheck ya. Sincheck adalah proyek kripto yang dimulai tiga bulan lalu dan telah berkembang pesat dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Tim Sincheck berfokus untuk membangun sejumlah besar produk untuk jaringan ini dan memberi penghargaan kepada investor atas pendapatan yang akan dihasilkan oleh produk ini. Sintech berfokus pada pembuatan produk yang akan menarik jutaan pengguna. Produknya meliputi pertukaran di apps basis pengguna dan sebagainya dengan hadiah taruhan sincek yang ditetapkan pada 100% APY Sincek adalah satu proyek yang akan menarik banyak investor termasuk paus dari mata uang kripto terbesar Wow paus terbesar ini paus yang biasa aja udah gede banget ya apalagi ini yang terbesar gitu Mungkin Megalodon udah bukan paus lagi ya Megalodon tahu nggak Megalodon? Kalau nggak tahu komentar di bawah ya. Polygon matic jaringan Polygon matic telah menjadi salah satu yang tumbuh paling cepat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari besarnya market cap yang dimiliki proyek yang menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi. Kontrak pintar Polygon telah memungkinkan lebih banyak pengembang blockchain untuk membangun proyek di jaringan yang lebih murah dan cepat daripada Ethereum dan banyak rantai lainnya. Itulah alasan mengapa adopsi Polygon Matic sangat tinggi. Tetapi blockchain BitGuard BRC20 telah memberikan alternatif yang lebih baik untuk jaringan Polygon. Rantai bridge lebih cepat dan lebih murah daripada Polygon. Yang berarti mungkin, yang berarti kemungkinan adopsi besar-besaran itu sebabnya Paulus Polygon Matic membeli dan mengumpulkan BitGuard. Mereka tahu bahwa lari banteng akan segera dimulai. Gila ya, udah berpaling nih. Para paus-paus poligon udah berpaling sama brace atau bitguard ya. Nah, jadi ada juga yang bertanya ya sama gua, "Bang, kalau misalkan gua masuk sekarang gitu, menyerok si brace itu kira-kira bagaimana tanggapannya?" Oke, jadi gini ya. Kalau menurut gua pribadi, kalau memang kalian ingin menyerok sekarang, itu sah-sah aja, itu bisa-bisa aja dengan catatan untuk long-term atau jangka panjang apabila kalian ingin membeli sekarang untuk e, hanya sekedar scalper itu jangan dulu deh ya tapi ya balik lagi sama kalian gitu kalau gua pribadi sih walaupun memang sekarang ada kenaikan e, beberapa persen gitu ya yang signifikan gitu kalau gua serok-serok aja karena untuk mencapai logikanya gitu untuk mencapai ke 5 rupiah aja gitu ya atau ke satu rupiah deh itu perjalanannya masih cukup lumayan panjang gitu ya apalagi untuk mengholder tahunan gitu ya ini masih masih terbilang murah ya walaupun memang dia udah mempunyai ATH yang sangat tinggi gitu ya yang nggak tahu kan kedepannya apalagi nih dengan informasi newsnya gitu ya paus-paus dari polygon sudah berpaling nih ke Brace. karena ada yang memang dilirik gitu sama si paus-paus itu atau megalodon ya sekarang gua bakalan cek holdernya ya kita cek juga nih di holdernya kita cek ke BSC scan Oke ini gua sudah berada di BSC scan di BSC scan sekarang holdernya sudah mencapai 105.000 holders Gila ya, padahal kemarin itu gue baru kemarin ya memposting eh, video updatean gue itu baru 103.000, belum 24 jam, sudah nah ada kenaikannya sekitar 2.000 holders. Gila ya, berarti memang si token ini banyak sekali yang melirik ya, selain kelas-kelas menengah ke bawah gitu ya bahkan sekelas megalodon gitu ya paus terbesar gitu paus terbesar cryptocurrency sudah berpaling ke brace atau bitger nah jadi buat kalian itu bisa di reset lagi ya bisa di reset lagi untuk meyakinkan kira-kira si bitger ini atau brace untuk kedepannya jangka panjang perkembangannya akan seperti apa ya kalian bisa meriset lah gitu karena kalau secara melihat dari informasi newsnya gitu ya sekarang paus-paus udah berpaling nih kira-kira kedepannya bakalan gimana gitu ya kalau menurut gua ketika paus-paus sudah berpaling bahkan poster besar itu nggak bakal lama lagi gitu ya maksudnya nggak bakal lamanya bukan berarti seminggu dua minggu ya dalam jangka-jangka sampai akhir tahun lah gitu ya si token ini bakalan melesat gitu ya pertumbuhannya wow gila sih Oke itu aja yang bisa gua sampaikan seputar informasi dari bitgird ya Buat kalian apabila ada yang memang uh, Bertentangan sama informasi yang gua berikan ini gitu ya itu bisa dituliskan di kolom komentar supaya bisa menjadi koreksi buat gua dan gua sekali lagi tidak ada tujuan untuk mengajak supaya kalian membeli koin ini atau koin apapun dari setiap video-video gua. Karena yang namanya investasi ada untung ada rugi ya. Jangan hanya melihat dari sisi profitnya aja, keuntungannya aja. Ingat ada kerugian menanti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di the next video gua selanjutnya. Salam cuan. Bye bye.